Dua partai politik disebut-sebut akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Bersatu KIB. Sejatinya capres yang akan diusung akan diumumkan bertepatan pada acara silaturahmi nasional yang digelar pada Minggu 6 November 2022. Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto mengatakan, pertemuan kali ini dilakukan untuk dialog dan memperkuat soliditas parpol KIB di kawasan Indonesia Timur. Terkait pengumuman capres, Erlangga menjelaskan jika saat ini bukan waktu yang tepat. Selain itu, pelaksanaan G20 di Bali juga menjadi pertimbangan. Erlangga mengaku dirinya dan Ketua Umum PAN serta P3 fokus untuk mensukseskan G20 tersebut. Menurutnya, hajatan G20 ini menunjukkan bahwa Indonesia diakui tingkat global. Untuk itu, pihaknya perlu mendukung kepemimpinan Indonesia di dunia internasional. Menko Perekonomian itu memastikan akan mengumumkan capres yang akan diusung usai bergabungnya dua parpol lain.